Halo semuanya, kembali lagi di sini dan sekarang kita lanjutin lagi buat main Harvest Moon-nya. Di sini setelah selesai ngurus peternakan dan juga kebun dan juga udah ngasih bunga ke An, ini aku lanjut ke tempatnya Dog buat part time bantu Dog panen anggur. Dan di sini seperti yang ku bilang di episode sebelumnya, Dog itu seneng sama hasil kerjanya Cliff, dan Dog sama anak itu nggak bisa ngehandle pesanan dari kota. Jadi Dog itu nawarin Cliff buat jadi pekerja tetap di tempatnya gitu. Nah, ini aku lanjut buat ngelebarin pagar yang untuk hewan ternak karena menurutku itu terlalu sempit, jadi mau ku lebarin sedikit aja. Habis ngurus farm, ini aku lanjut ke temuan buat ngasih bunga, dan habis ini aku mau ke tempatnya Kurcaci buat main game karena udah lama itu nggak main game sama Kurcaci. Setelah selesai main game sama Kurcaci, ini aku lanjut pulang buat lanjutin ngelebarin pagar untuk hewan ternaknya.
Dan hari ini itu ada TV Shopping, mereka itu ngejual pot dengan harga 1000 gold. Dan di sini kita kedatangan tamu Thomas. Dia itu ngasih tahu kalau besok itu ada festival balapan kuda di Rose Square. Dan di sini itu kita masih belum bisa ikut balapan kudanya karena kuda kita itu belum dewasa atau belum gede. Jadi besok itu aku cuma mau ikut taruhannya aja buat cari uang tambahan. Salah satu cara paling mudah buat cari uang di Harvest Moon itu kan ikut taruhan kuda. Jadi ya besok kita ikutan, jadi nggak nyanyain kesempatan yang ada. Setelah selesai ngurus hewan ternak, ini aku lanjutin buat nanam rumput sebentar. Setelah selesai nanam rumputnya, ini aku lanjut pergi ke penginapan buat beli pot sama ngasih bunga juga ke An. Ini aku mampir bentar ke supermarket buat beli bibit rumput 10. Habis itu aku lanjut pulang buat bantu Kurcaci panen. Setelah selesai panen ini aku lanjut mancing bentar di dekat rumah. Mungkin sampai sini dulu aja videonya, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.